Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, musliman, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailu Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, menggunakan kitab terbitan Akademi Jawi Malaysia. Kita sampai ke muka surat 53. Kenyataan dan bahasan sifat-sifat ma'ani. Telah selesai, alhamdulillah, kita menghuraikan sifat nafsiyah, ya, iaitu satu sifat wujud. Dan telah selesai juga kita menghuraikan sifat salbiyah, sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, iaitu sifat hidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyah. Hidam menafikan tidak layak permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Allah wujud tidak didahului oleh tiada. Baqa menafikan yang tidak layak bagi Allah, iaitu keakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala tidak akan disambung dengan tiada. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menafikan tidak layaknya Allah itu sama seperti makhluk, sebagaimana tidak layaknya makhluk itu sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsih, menafikan bahawa Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain. Allah tidak berhajat kepada pencipta yang menciptakan. Allah tidak berhajat kepada yang mengkhususkan Allah dengan sesuatu pengkhususan. Allah tidak berhajat kepada tempat yang Allah bertempat padanya, dan seterusnya. Kemudian wahdaniyah, menafikan yang tidak layak bagi Allah, iaitu dalam bahasa lama berbilang-bilang. Dalam bahasa Arab disebut kam,
ya, ataupun dalam bahasa yang kita mudah faham, menafikan banyak pada Allah. Banyak tu tidak ada, iaitu tidak ada banyak pada zat, tidak ada banyak pada sifat, dan tidak ada banyak pada af'al, yakni perbuatan. Itu telah kita huraikan alhamdulillah dalam kuliah-kuliah yang lalu. Jadi pada hari ini insya-Allah kita berpindah kepada jenis yang ketiga dari empat jenis sifat yang mesti ada pada Allah Taala, iaitu dinamakan sifat ma'ani. Dan mungkin elok kita ingatkan bahawa istilah-istilah sebegini bukanlah satu perkara yang wajib kita ketahui, tidak. Yang wajib itu adalah kita mengimani sifat-sifat kesempurnaan tadi. Jangan sampai ada orang mengatakan Allah itu berhajat kepada tempat, atau mengatakan Allah sama juga seperti makhluk, atau mengatakan Allah dahulu tidak wujud. Itu tak boleh. Itu membawa kepada kufur. Tapi kalau setakat dia tak tahulah mana satu nafsiyah, mana satu ma'ani, saya tak faham, tak apa. Tapi kalau faham pun itu satu percambahannya dalam perkhususan ilmu tauhid. Soalan, apa erti sifat ma'ani? Ma'ani perkataan bahasa Arabnya, iaitu plural, jamak kepada makna. Asal satunya makna, bila banyak jadi ma'ani. Apa erti sifat ma'ani? Dan yang kedua, manakah yang dikatakan sifat ma'ani itu? Jawapan adalah sifat ma'ani itu iaitu tiap-tiap sifat yang qadim. Ya, itu kita kena ingat, sifat Allah SWT semuanya qadim. Kerana sifat itu kita katakan yang ada pada zat. Zat itu qadim. Zat itu tidak ada permulaan. Tak mungkinlah sifat yang ada pada zat tiba-tiba jadi baharu. Pastilah sifat itu juga qadim. Sebab itulah pegangan ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran dengan erti kata kalam Allah qadim. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan yang muktadil, yang seimbang. Tidak sampailah kita katakan mushaf yang tercetak padanya itu ayat-ayat Al-Quran, mushaf itu juga qadim. Tidak. Ataupun suara seseorang yang sedang membaca Al-Quran, kita katakan suara dia mengalunkan Al-Quran itu juga qadim. Tidak. Karena jelas mushaf itu makhluk. Jelas suara makhluk, tentulah makhluk. Tetapi dipesan oleh para alim ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, jangan kita sewenang-wenang menyebutkan bahawa Al-Quran itu makhluk dengan erti kata mushaf dan bacaan sekalipun, kerana bimbang disalah tanggap oleh orang yang mendengar Al-Quran dengan makna kalam Allah, sifat Allah juga disangkakan makhluk. Kecuali kata beliau di tempat ta'lim, tempat mengajar, kita boleh terangkan. Beza ya. Kalau Al-Quran sebagai kalam Allah, sifat Allah mesti qadim. Tapi kalau kamu maksudkan itu, tunjukkan saya Al-Quran, cuba kamu baca Al-Quran, itu kan lain. Jadi dalam tempat seperti ini kita boleh terangkan. Tapi kalau bercakap semenang-menang itu bimbang disalahfahami dengan makna yang batil. Yang penting kita yakin bahawa sifat Allah itu qadim. Sementara sifat maujud, dia bukan sekadar menafikan yang tidak layak. Sifat ma'ani ini dia maujud, memang ada. Sabitun, maujudun, berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang mewajibkan ia akan hukum maknawiyah yang lagi akan datang. Yang hujung tu mungkin agak confusing ya. Yang awal-awal tu insyaAllah kita boleh faham. Sifat ma'ani adalah tiap-tiap sifat yang qadim, yang tidak ada permulaan, dan sifat ini wujudiyah, memang wujud sifat ini, bukan iktibariyah semata-mata, wujudiyah, memang ada. Dan sifat ini berdiri pada zat Allah Ta'ala. Berdiri di sini maksudnya ada pada zat Allah Ta'ala. Dan natijah daripada ma'ani ini mesti akan ada yang dinamakan maknawiyah. Itu maksudnya yang mewajibkan ia akan hukum. Maknanya bila ada tujuh sifat ma'ani, melazimi tujuh sifat ma'ani ini apa yang dikenali sebagai tujuh sifat maknawiyah. Dan ini khilaf antara ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini menjadi poin kecaman oleh
golongan yang anti kepada Asy'ariyah Maturidiyah, mereka kata tengok, Asy'ariyah Maturidiyah pun sudah khilaf. Tapi sebenarnya dia tidak faham, khilaf di sini bukan khilaf dalam perkara usul akidah. Bukan perkara asas akidah, itu tidak boleh khilaf. Khilaf di sini hanya pada perkara yang teknikal, yang cabang sahaja. Sama-sama kedua-dua ini, Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan sifat maknawiyah pada Allah Ta'ala, kerana menafikan maknawiyah bawa kepada kufur. Sebab itu Mu'tazilah, walaupun mereka menafikan sifat ma'ani, masih ulama' tidak mengkafirkan mereka, kerana mereka tidak sampai menafikan maknawiyah. Saya bagi contoh, sifat ma'ani adalah kudrah, kekuasaan. Itu dinafikan oleh Mu'tazilah. Tidak ada sifat kudrah. Jadi kafirlah. Tidak, kerana Mu'tazilah masih mengatakan kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Kalau dia kata menafikan sebab kudrah, berarti Allah itu lemah. Itu kufur. Tapi dia kata Allah berkuasa dengan zatnya. Tak ada yang namanya Allah berkuasa dengan kudrahnya. Allah berkuasa dengan zatnya. Allah berkehendak dengan zatnya, bukan dengan iradah. Dan seterusnya. Maka sebegini adalah bid'ah, kerana bercanggah dengan nas yang jelas daripada Al-Quran dan hadis yang mengisbatkan sifat-sifat kudrah, iradah dan sebagainya kepada Allah Ta'ala, lalu tidak boleh dinafikan. Tapi nak kata sampai jadi kafir, dia masih mengiktiraf kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, kaunuhu muridan, hal keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Cuma Asy'ariyah berpegang, kalau begitu memang sudah package sekali, tak perlu bilang lah. Understood lah. Cuma kudrah cukup lah. Kenapa nak kaunuhu qadiran lagi? Kerana kudrah itu telah memastikan kaunuhu qadiran. Tapi Maturidiyah mengatakan perlu bilang untuk menolak sangkaan bahawa maknawiyah itu tak ada. Ini khilaf pada bilang ke tak bilang sahaja. Tapi pada menetapkan maknawiyah, tidak ada khilaf. Jangankan kata Asy'ariyah Maturidiyah, bahkan Mu'tazilah yang termasuk ahlul bid'ah, bid'ah mereka tidak sampai menafikan maknawiyah. Baik. Penerangan. Makna mewajibkan hukum, yakni manakala berdiri ia sifat pada zat, maka mensabitkan zat itu hukum, iaitu sifat maknawiyah. Ini bahasa lama. Bahasa moden tadi kita dah terangkan. Tak payah mana, ya. Umpama kudrah, manakala berdiri sifat kudrah itu pada zat, pada Allah Ta'ala, maka menyabitkan, yakni mewajibkan, memistikan satu hukum. Apa dia? Satu hal. Iaitu dikatakan qadirun. Demikianlah seterusnya bagi segala sifat ma'ani itu. Bermula adalah sifat ma'ani itu 7 sifat. Ya, 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, dah jadi 6. 7 sifat ma'ani dah jadi 13. 7 sifat maknawiyah jadi 20. Jadi tak apalah, tak dapat bilang sebegitu pun tak ada masalah. Yang penting kita faham Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, yang kedua iradah, yang ketiga ilmun, ilmu, yang keempat hayah, hayat, yang kelima samad, yang keenam basar, dan yang ketujuh kalam. Kudrah mungkin kita boleh terjemahkan sebagai kekuasaan, iradah kehendak, ilmu sudah bahasa Melayu je ilmu, hayah bahasa Melayunya hayat ataupun kehidupan, samak pendengaran, basar penglihatan, dan kalam iaitu perkataan ataupun berkata-kata. Soalan, apa erti kudrah dan apa maknanya? Apa erti iaitu terjemahan, apa makna keterangannya apa? Kudrah artinya kuasa Allah Ta'ala. Maka makna kudrah itu ialah satu sifat yang mawujud. Kita kena ingat, makna ini sifat yang memang wujud, wujudiyah. Lagi yang berdiri ia dengan zat. Setakat itu sama je. Definisi mana-mana sifat makna, sifat yang mawujud, yang qadim, yang berdiri pada zat. Mana-mana sifat makna akan mulai dengan takrifnya macam itu. Kemudian ini perincian dia, yang mendatangkan ia dengan dia, iaitu mendatangkan Allah dengan kudrah tadi,
mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan dia. Itu namanya kudrah. Karena kalau ilmu lain ciri dia. Dia hanya sama pada permulaan. Kalau tanya, terangkan makna ilmu. Ilmu adalah satu sifat yang qadim, yang maujud, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ha, selepas itu lain. Tak sama seperti kudrah. Ha, tapi kalau kudrah, dia punya khusus dia adalah yang mendatangkan Allah dengan kudrah, mengadakan tiap-tiap mungkin atau mentiadakan dia. Mungkin apa dia? Sesuatu yang boleh jadi wujud dan boleh jadi tidak wujud. Itu namanya mungkin. Sesuatu yang tak akan wujud, itu namanya mustahil. Sesuatu yang mesti wujud, itu namanya wajib. Jadi mungkin ni kita bercakap dari segi hukum akal, namanya jaiz. Contoh mudah sahaja, satu orang lelaki berkahwin dengan satu orang perempuan. Ya, katakan kita hadir ya, majlis perkahwinan tadi tengah hari misalnya, berlangsung akad nikah. Ya, sah lelaki dan wanita ini menjadi suami isteri. Adakah sepasang suami isteri ini, katakan beberapa bulan, 9 bulan, setahun, setahun lebih ke atas, akan dapat anak atau tidak? Teoretically mungkin, possible. Possible untuk mereka dapat anak dan possible juga untuk mereka tidak dapat anak. Jadi wujudnya anak bagi pasangan ini, itulah dinamakan mungkin. Maka wujudnya anak itu nanti, ya, isterinya pregnant, lahirkan anak, itu adalah kita kaitkan dengan sifat kudrah Allah. Memang zahirnya ya, suami isteri ini yang berusaha bersama, mungkin kalau lambat sikit dapat anak, pergi buat rawatan dengan doktor, mungkin dah 3-4 tahun kahwin tak dapat anak, usaha ikhtiar perubatan itu ini, akhirnya dapat anak. Itu zahir. Hakikat itu adalah kuasa Allah. Atau satu orang sudah 20-30 tahun kahwin, sampai dah meninggal pun tak ada anak. Itu juga kuasa Allah meniadakan anak bagi pasangan itu. Tapi ini pastilah muwafaqah pada iradah. Yakni tiada mengadakan ia akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Itu beza ya. Kita manusia ni kadang kita buat satu perkara tidak muwafaqah dengan iradah kita. Kita sebenarnya tak nak buat. Ramai orang pagi Isnin tak nak pergi kerja. Tapi oleh kerana masih bekerja. Kan orang ada istilah Monday blues ya. Isnin rasa macam lah, nak demam lah, tak larat lah ya, stres lah. Ada katanya hari Isnin ramai yang sakit jantung, stres ya. Alamak, assignment tak siap lagi, yang pun suruh buat tak setah apa lagi ya. Tapi pergi juga kerja. Maka dia buat satu perbuatan tidak muwafaqah dengan iradah dia, sebab dia makhluk yang lemah. Tak mungkin itu dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah itu mengadakan atau mentiadakan sesuatu hal keadaan Allah itu tak berkehendak. Sebab itu kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita simpan dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya, tidak akan berlaku satu perkara, sama ada perkara itu besar atau kecil, baik ataupun buruk, melainkan itu pasti dengan kuasa dan kehendak Allah. Nah, beza dengan golongan Qadariyah. Qadariyah menafikan takdir Allah. Mu'tazilah membahagi-bahagikan, kata dia Allah hanya mentakdirkan yang baik, tapi yang buruk-buruk jadi sendirilah, jadi luar daripada kuasa Allah lah. Berlaku peperangan, berlaku pembunuhan, berlaku tsunami, berlaku itu dan ini, kiranya Allah helpless. Allah tak nak tapi berlaku juga, tak boleh. Itu akidah yang kufur, sekurang-kurangnya akidah yang bid'ah sebegitu. Jadi pastilah mengadakan atau mentiadakan itu muwafaqah, iaitu sesuai dengan iradah kehendak Allah Ta'ala. Maka adalah kudrah itu ta'alluq ia dengan mungkin sahaja. Dia tidak ta'alluq dengan mustahil, ia tidak ta'alluq dengan yang wajib. Makanya di situlah kalau orang yang faham konsep ta'alluq kudrah ini, dia tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat sebagaimana yang difatwakan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu
ajaran yang dibawa oleh seorang rakyat Suria yang sudah dapat PR di Malaysia, iaitu Mohib Khawli. Mohib Khawli ini saya dah dengar nama beliau quite some time ago lah, tapi beliau make the headline tahun lepas kerana Jabatan Mufti Terengganu keluarkan fatwa bahawa ajaran Mohib Khawli sesat lagi menyesatkan. Ketika saya mula-mula dengar nama beliau dan kenal beliau, saya tidak nampak apa-apa yang pelik. Ya. Saya ingat pernah saya hadir kuliah beliau di surau sebelah rumah saya. Dan saya tengok Masya Allah Tabarakallah, bacaan Qurannya sedap, ceramahnya pun okey je, tak ada apa-apa yang pelik. Ketika PKP 2020, ketika saya berkuliah online, masa PKP itu kita aktif dengan kuliah online, ada orang macam mesej atau komen dalam live saya. Dia kata, cuba Ustaz dengar Mohib Khawli sedang cerita tentang bid'ah. Lain macam, kata dia. Jadi saya pun dengar. Dan memang saya tengok, lain macam. Tak sebagaimana yang diberaikan oleh para alim ulama. Dan dalam kuliah tersebut pun, masa itu masih quite okay. Dia kata, kita dalam agama kena ikut faham kefahaman ulama. Kita kena ikut agama ni macam kefahaman Imam Syafi'i, sepertinya faham Imam Nawawi, seperti fahamnya Al-Qadhi'iyah. Masya Allah, okay lah. Tapi yang menghairankan, ketika dia menolak adanya bid'ah hasanah, ada orang masuk komen. Dia kata, tapi Ustaz, Imam Nawawi mengatakan bid'ah terbahagi dua. Imam Nawawi sendiri yang Ustaz suruh ikut Imam Nawawi, Imam Nawawi juga menerima adanya bid'ah hasanah. Imam Nawawi mengatakan bahawa hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dalalah, itu am, makhsus. Itu adalah lafaznya umum, tapi maksudnya khusus. Dia terkejut. Dia kata, Imam Nawawi cakap macam tu. Kamu suruh ikut Imam Nawawi, kamu tak tahu Imam Nawawi cakap apa. Dan Imam Nawawi cakap macam itu bukan dalam kitab yang terpencil. Imam Nawawi bercakap begitu dalam kitab yang masyhur, iaitu Syarah Sahih Muslim. Itu antara syarah Sahih Muslim yang paling masyhur yang disusun oleh Imam Nawawi. Lalu beliau tak boleh terima. Imam Nawawi jelas sebut di situ, wal murad ghalibul bid'ah. Yang dimaksudkan dalam hadis adalah kebanyakan bid'ah. Sampai dia twist, dia kata, ghalib mana semua? Macam mana kamu orang Arab tak faham ghalib? Ghalib dari segi bahasa yang mengalahkan. Mana ada yang dikalahkan. Bila ada ghalib, ada maghlub. Ghalib itu makna yang selalunya, yang majoriti. Mana ada minoriti yang tidak sesat. Iaitu bid'ah yang tidak bercakap dengan syarak. Jadi 2020 saya mula notis dan saya ada menjawab dalam live saya, menerangkan kesalahan-kesalahan dalam live beliau. Dan ada orang rajin pergi potong yang Mohib cakap, pergi potong yang saya cakap, combine dalam satu video. Jadi nampak macam berdebat. Sebenarnya tidak. Beliau live sendiri, saya live sendiri. Tapi yang penting cuba menerangkan. Dan semakin melarat, semakin melarat, sampai beliau menghentam Asyairah sebagai sesat. Kemudian beliau menghentam Imam Abu Hanifah, jahil hadis katanya. Imam Abu Hanifah mati tak sebab taubat. Macam-macam lah. Tapi yang pertama sekali menjadi point kenapa Jabatan Mufti Negeri Terengganu memfatwakan ajaran beliau sesat lagi menyesatkan adalah kerana beliau berkata, oleh kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maka sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, boleh saja Allah ciptakan anak dia. Ini kesalahan dia dalam memahami konsep kudrah. Kudrah ini ta'aluk, yakni skop kudrah hanya dengan yang mungkin. Kudrah tidak ada kena-mengena dengan yang mustahil. Anak bagi Allah tu mustahil aqlan wa syar'an. Secara akal mustahil, secara ketetapan syarak juga mustahil. Jelas Allah menyebutkan lam yalid wa lam yulad lam yattakhidh walada. Tapi bukan ke dalam Quran Allah juga berfirman, la arada Allah yattakhidha waladan lastafa min khalqihi ma yasha. Apa hujung ayat tu saya tidak ingat, saya tidak pasti, tak berani baca. Tapi yang awal tu, law aradallahu ayyattakhidha walada, kalaulah Allah nak mengambil anak,
Bila dia kata tu, Quran sendiri kata, kalau dalam Quran tidak bererti benda itu harus. Ada kalanya kalau dalam Quran itu menunjuk kepada perkara yang mustahil. Allah juga berfirman, "Law kana fihi ma alihatun illallah." Kalaulah ada pada kedua-duanya, langit dan bumi, tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah. Berarti tuhan yang banyak selain daripada Allah tu boleh jadi? Bukan. Itu dalam rangka nak menunjukkan mustahil adanya tuhan selain daripada Allah. Sama juga dengan firman Allah, "Law arada ayat takhidha walada," nak menunjukkan mustahil Allah mempunyai anak. Dan dari segi akal, kalau kata ada anak Allah, berarti Tuhan banyak. Kerana anak Tuhan pasti Tuhan. Anak manusia, ya manusia. Anak lembu, lembu. Anak kucing, kucing. Anak Tuhan, ya Tuhan. Kalau anak Tuhan, Tuhan, berarti ya, Tuhan itu lebih pada satu. Tuhan lebih pada satu, mustahil. Akal tidak boleh terima. Kerana Tuhan itu maha berkuasa, maha berkehendak. Maka Tuhan yang kuasa, Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kalau Tuhan yang beranak, apa anak Tuhan tidak beranak? Artinya ada cucu Tuhan. Ada cicit Tuhan. Ada komuniti Tuhan. Ada pilihan raya nak pilih ketua Tuhan. Inilah cerita dongeng. Ini bukan lagi cerita iman tauhid. Ini cerita dongeng. Jadi, itu daripada satu sudut. Yang kedua, beliau sendiri memandang sinis kepada pengajian sifat 20 yang mana sebenarnya boleh menjadi sebab beliau terselamat daripada tergelincir. Kerana kalau kita belajar sifat 20, awal-awal telah ditekankan, maka adalah kudrah itu ta'aluk ia dengan mungkin sahaja. Jadi kalau orang-orang etis, orang-orang liberal, orang free thinker nak memperolok-olokkan kita, dia kata adakah Tuhan kamu maha berkuasa, kita kata ya. Dia kata adakah Tuhan kamu berkuasa atas semua perkara, kita kata ya. Kalau begitu adakah Tuhan kamu berkuasa menciptakan Tuhan lain? Nah, kalau kita tak belajar ilmu tauhid sebab 20, kita mungkin jadi confused. Aku nak jawab macam mana? Kalau aku nak jawab tidak, jadi aku jawab Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau aku nak jawab ya, tak betul Tuhan pula boleh cipta Tuhan lain. Nah, tapi kalau kita dah belajar, kita boleh terangkan. Yang dimaksudkan berkuasa atas segala sesuatu, iaitu segala sesuatu yang possible to exist. Adapun perkara yang impossible to exist, it doesn't come under the scope of kudrah. Bukan. Bukan skop dia. Nah. Dalam konteks bukan skop, kita bukan nak faham Allah, ya. Kita nak faham apa yang dikatakan bukan skop. Makhluk pun ada cerita bukan skop. Saya pernah dengar Baba dari Fatani, Baba Li Sekam, dia bagi contoh apa yang dikatakan ta'aluk atau skop ni. Kalau satu orang dia beli kera, dia kata, tujuan dia nak buat panjat pokok kelapa. Dan ada orang lain beli gajah. Ya, tujuannya nak angkat barang-barang. Tiba-tiba dia batalkan kontrak. Dia dah beli kera, dia pulang balik. Dia kata kera ni tak pandai panjat pokok. Boleh. Ya, dipertimbangkan bahawa kontrak tu dibatalkan. Sebab dia punya tujuan tu dah defeated. Atau gajah ni tak boleh angkat barang. Ya. Angkat barang ringan pun dah terduduk. Tapi kalau orang tu beli kera, dia pergi kat penjual, dia kata, saya nak batalkan kontrak. Kenapa? Saya suruh dia angkat balak, dia tak larat. Kera dia suruh angkat balak. Yang tadi beli gajah pun nak batalkan kontrak. Kenapa kamu nak batalkan kontrak? Saya jual kamu gajah yang bagus, dibakar baik. Saya suruh dia panjat pokok, dia tak boleh. Bukan kerja gajah panjat pokok. Bukan kerja kera angkat balak. Itu bukan skop dia. Ha, kita nak faham konsep skop tadi. Jadi kudrah ini bukan skopnya. Itu benda-benda yang mustahil. Atau yang wajib. Yang wajibul wujud hanyalah Allah dan segala sifat Allah. Wajibul wujud. Lain daripada itu, surga, neraka, malaikat, para nabi, itu jaizul wujud. Daripada asalnya, dari segi akal, boleh Allah wujudkan syurga neraka, boleh Allah tidak wujudkan. Tapi kalau melihat kepada sudut ilmu Allah, ya Allah sudah tahu ada, maknanya pasti ada lah. Tak mungkin satu perkara yang Allah tahu wujud, tiba-tiba tak wujud. Jadi, kalau orang tanya, Allah Ta'ala maha berkuasa,
Adakah Allah berkuasa mewujudkan dirinya sendiri? Jenis orang yang suka pening-peningkan orang. Jadi terbantal soalan dia itu sekurang-kurangnya daripada dua sudut. Pertama, soalan dia itu tak relevan. Macam mana pula kamu kata mewujudkan diri sendiri? Kerana untuk mewujudkan, yang mewujudkan belum wujud dahulu. Yang tak wujud tidak boleh mewujudkan. Kalau sudah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Ini soalan yang lara, yang sia-sia. Itu daripada satu sudut lah. Daripada satu sudut yang kedua, ta'aluk kudrah hanya dengan yang mungkin. Zat Allah bukan mungkin. Zat Allah wajibul wujud. Maka bukan ta'aluk kudrah. Nah, itu dua cara ya, untuk kita menangani soalan-soalan nakal, soalan-soalan yang cuba confusekan kita dalam bab akidah. Okay, selesai. Maka dengan tiga ta'aluk, di sini yang kadang-kadang jadi confuse, sebab akan ada istilah suluhi qadi, ada istilah tanggizi hadis, ada istilah qabdah. Dengan istilah ni kadang-kadang orang rasa susah. Ish, aku tak faham apa suluhi qadi, ya, apa tanggizi hadis, apa ta'aluk qabdah. Jadi sekali lagi untuk memudahkan, kita cuba terangkan makna istilah ini dengan contoh yang ada di depan mata kita. Saya ulang lagi sekali ya. Saya nak terangkan istilah, bukan nak terangkan Allah. Terangkan Allah mana boleh kita nak banding. Oh, contohnya Allah macam ni, mana dia? Tak boleh kita nak contoh-contoh kan. Oh, contohnya Allah macam botol, eh, mana boleh? Tak boleh contohkan Allah dengan makhluk. Sudah batal dari awal lagi. Bila kita nak contohnya Allah ni macam ni, tak boleh. Tetapi nak mencontohkan ini, nak menerangkan apa yang dimaksudkan dengan suluhi qadim, apa yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis, apa yang dimaksudkan dengan qabdah. Biar kita faham istilah dahulu, supaya lepas itu baru kita faham bila istilah itu digunakan untuk menerangkan sifat kudrah. Jadi sekali lagi saya pinjam contoh yang saya pernah dengar diberikan oleh Baba Ali Sekam Hafizullah tentang istilah suluhi qadim, istilah tanjizi hadis dan qabdah. Jadi mungkin Baba Ali ni, orang Fatani, mungkin di Fatani ni masih agak popular orang gunakan monyet untuk panjat pokok. Di tempat kita pun satu masa dahulu ada, di kampung saya dahulu memang ada orang dia buat monyet ambil upah. Siapa ada pokok kelapa beli upah dia. Tapi sekarang dah kurang . Jadi mungkin kerana di sana masih popular, bila bagi contoh yang sama. Bila kata, bila satu orang tu ada kera yang boleh manjat pokok. Pada masa kera tu masih di rumah, kera tu boleh manjat pokok ke tak boleh? Susah ke soalan ni? Saya ulang . Kera tadi dia belum dibawa bekerja lagi. Pagi, awal pagi lagi, kera tu masih santai di rumah. Pada masa kera tu santai di rumah, dia sudah ada kebolehan memanjat pokok ke belum panjat-panjat pokok lagi? Dah boleh. Kera tu dah boleh. Maknanya daripada awal lagi, dia sudah ada kebolehan tu. Itu namanya suluhi qadi, istilahnya. Ya? Maknanya daripada awal lagi, walaupun dia belum memanjat, kebolehan memanjat, kemampuan memanjat tu dah ada. Lalu apabila tuan dia dah masuk waktu kerja, bawa dia pergi ke pokok dan dia memanjat pokok, ada tak kebolehan dia memanjat pokok? Ada. Dan itu sedang berlaku pun. Bukan saja dia ada potensi saja, tidak. Memang dia sedang implement kebolehan dia tu. Itu namanya tanjizi hadis. Ya, itu namanya tanjizi hadis. Dan apabila dia panjat pokok, dia duduk di atas sana, dia boleh rehat duduk di atas atau dia boleh turun. Kan dua-dua boleh. Dia rehat dulu, tak mau turun lagi. Boleh. Kera. Ataupun dia dah penat, dia turun. Pun boleh. Maknanya nak duduk di atas atau nak turun tu boleh jadi. Ibarat sesuatu yang dalam genggaman, kita nak pegang terus boleh, kita nak lepas pun boleh. Genggaman ni lah dalam bahasa Arab dipanggil qabdah. Ini menerangkan istilah dahulu ya. Bukan menerangkan tentang kudrah Allah. Nak faham istilah suluhi qadim tu apa konotasi dia, istilah tanjizi hadis apa dia, dan istilah qabdah itu apa dia. Baik.
Pertama, suluhi qadi maknanya patut pada azali, pada mengadakan dan meniadakan yang mungkin. Maknanya Allah Ta'ala sudah ada kudrah sebelum ada makhluk. Bukan Allah Ta'ala tu khalik, bila sudah ada makhluk baru Allah tu khalik. Tidak. Allah memang al-khalik sebelum ada makhluk lagi. Allah memang al-muhyi sebelum ada yang hidup lagi. Allah memang al-mumit sebelum ada yang mati lagi. Suluhi qadi. Dan apabila hidupnya orangnya hidup, maka ketika itulah tanjizi hadis, terzahirlah kuasa Allah tu. Bila mati orang yang mati, terzahirlah kuasa Allah tu. Bila terciptanya makhluk, terzahirlah kuasa Allah tu. Itu namanya tanjizi hadis. Setelah Allah ciptakan makhluk, boleh tak Allah binasakan? Boleh. Boleh tak Allah kekalkan? Ya boleh. Syurga neraka makhluk, tapi kekal. Tapi kekal kerana dikekalkan oleh Allah. Secara akliannya, kalau Allah nak binasakan pun boleh. Itu namanya qabdah. Jadi kita kena faham, tahu dan kita kena hayati supaya kita ini sentiasa bergantung harap kepada kuasa Allah. Kita usaha ikhtiar, silakan. Tapi gantung harap kepada kuasa Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika. Kama nawarta al-adhaw bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. الله أكبر.